Salam mujujuan. Nanti Bapak Tuan Rasina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Mari sini, Boy. Tula. Siapa buat muka Boy itu? Tengok mulutmu. Pemirsa, tengok mukamu, Boy. Siapa buat itu? Kakak Tono. Iya. Ulah hanya pemirsa. Ih, aku lah semin. Kau mulut. Sini, luka kau kulibas. Kurang kerjaan selalu kau dua orang. Amin yang buat ini. Tengok muka ini, aku dah jadi kayak gangster. Saya taruh subang itu sabukan aku. Ini gara-gara baru beli hilang. Macam itu kalau Amat mau lagi beli itu gula-gula tadi. Ada di sana ini kan, tetu. Halo. Selamat petang pemirsa. Apa kabar kalian semua pemirsa? Pagi. Kalau kau pergi sekolah tadi ini saya baru habis kerja rumah pemirsa, basuh piring mop semua. Jadi basah baju saya ini ya pemirsa. Hari ini pemirsa saya mau melihatkan kepada kalian kalau harapan saya itu sudah tidak ada pemirsa. Tidak ada, dan hari ini saya akan menunjukkan kemarahan saya pemirsa. Oh my goodness, Kasri ini kadang-kadang sangat lebih dramatis pula mulutnya daripada kenyataannya gitu kan. Tengoklah pemirsa, kesabaran saya ini sudah cukup habis. Saya itu sepenuh hati menjaganya, tapi mungkin ini kurang siram, tapi saya tidak tahu. Tak mungkin kurang siram, ini enggak tahu kenapa tiba-tiba mati daun kesum saya. Karena ini mati, layu tiba-tiba saya tidak tahu apa masalahnya. Sementara itu yang di sana itu daun kesum juga, dia segar bugar pemirsa. Tapi yang di sini itu dia sudah layu. Tapi hari ini saya akan coba siram sebanyak mungkin air. Kita tengok esok pagi dia boleh hidup lagi ke tidak, ya kan? Tapi untuk tomato hari ini akan saya cabut semua. Saya langsung tidak ada lagi harapan tomato ini pemirsa. Saya hanya panen 2 buah tomato saja. Itu pun di dalamnya tidak ada biji pemirsa. Mama tomato. Tak tahu lah ampun. Hari itu kata suami saya mungkin karena kurang tanah, jadi saya tambahlah tanah. Tapi setelah saya tambah tanah pun pemirsa, dia akan tetap layu. Jangan main lah. Jadi ini saya mau cabut lah malahan yang saya buat untuk penahan tomato saya hari itu ini. Dia pula yang tumbuh ini ha. Tengok. Mari kita cabutin dulu. Hampa. Sudah hampa harapan saya. Macam pen. Kena Ami. Kamu rusak nanti kamu buat itu. Kamu kena cubit ya Ami. Ami sudah barang. Ama pun belinya itu sampai 6 bulan. Ama tunggu-tunggu baru Ama beli. Sekarang sudah beli. Suka-suka mau pakainya. Itu satu untuk apa nantilah. Askorik. Ama ini ke? Ama mau potong lah. Lape. Tak ada buah lagi, dah layu-layu. Kerontang. Entah apa masalahnya pemini, entah. Kenapa, Ma? Tak ada buahnya. Tadi Ami ada 2 biji tu. Ama sudah ambil. Tunggulah nanti ada lagi. Tak ada nak, sudah habis. Meralah. Ama, kenapa ini macam tadi? Ama, ini? Tak ada lah nak. Malah sama sudah berharap kepada tomato. Saya mau tanam nanti tomato yang biasa. Saya ada tomato merah di peti ais. Nanti saya mau tabur. Itu saja saya tanam. Ini saya nak peti. Saya punya pucuk manis ini. Untuklah saya esok pagi pemirsa. Dengan terung. Agak-agaknya ini esok masa apa. Saya pun tidak tahu lagi. Tak tahu lagi nak masa apa pemirsa. Karena tidak ada lagi apa-apa gitu. Pening kepala lah pemirsa. Betul saya cakap. Tadi pun saya cakap suami saya belikan saya minyak goreng. Dia kata kalau ada kedai saya belikan. Kalau tak ada apa mau buat. Sampai sekarang saya nampak dia tak hantar minyak gorengnya. Maknanya tidak ada lah tu. Saya buat peti untuk esok pagi pemirsa. Tengoklah apa besok masak. Kebetulan besok suami saya sudah tidak lagi pergi ke Pelang. Jadi dia sudah kerja di sini. Jadinya harus masak juga kan. Saya suka pucuk manis ini pemirsa. Rebus saja, lepas buat sambal itu sedikit pedas. Memang delicious. Sedap. Lepas itu nanti besok pagi saya buat 3 jenis lah. Planning saya dalam kepala otak lah. Kalau sempat pagi-pagi boleh saya masak 3 jenis. Nanti malam saya siapkan semua bahan-bahannya. Saya esok pagi tinggal masak saja. Tidak habis-habis pekerjaan ini pemirsa. Saya rasa ini sudah cukup. Ini kalau beli di pasar pagi pemirsa ini sudah 2 ringgit. Saya ambil daun bawang pemirsa, besok pagi lauk.
Nanti apa sih yang dimintai dicariin? Amma sayang apa apa sayang cerah. Ini dok Wendy sudah mau berbunga. Nah sih yang sini sebelah sana. Sudah bangun deh Wendy ya. Dia nak makan pemirsa. Aduhai anakku sayang. Maafkan ibu lah. Amma masak nasinya. Apa itu buat kerja luar? Sudah lupa kan? Sudah jadi ya. Arang dia punya nasi. Habis hangus. Pemirsa, saya sudah masakkan tadi lauk nasi untuk Madawan. Habis hangus. Tak boleh pakai tengok. Kejijikan kan? Sudah sangat bau. Nah, ni kita masak baru lagi dek. Lagi 20 minit macam itu masak lah. Mandi tak ku? Ni Ami dengan Moi tengah mandi. Ni nak siapkan untuk baby dulu dah. 6:15. Mesti dia sudah lapar itu pasti bangun. Lapar kami ya sayang. Lapar dia benar mah. Itu pasti dia benar bangun ama. Dia benar sudah sangat lapar ini ama. Nak. Bila suruh mandi sendiri tengok semua buih. Semua buih ini mau sampai tuang-tuang air mau buat ini. Kalau tak ini buih tak keluar. Baru suami saya ini pemirsa antar untuk minyak goreng. Esok pagi mau masak. Dia batu 6 tak ada, batu 5 tak ada. Saya pergi batu 8 dia cakap. Cari ini minyak goreng. Saya cakap saya mau buat video esok pagi lah. Tak ada minyak goreng. Baru beli 5 kilo pemirsa sudah habis. Selalu buat video masak kan. Agak apa ya. Agak boros minyak pemirsa. Karena saya pun sudah selesai mandi. Sudah. Sekarang saya mau suap makan. Tapi saya mau mandi dulu lah. So pemirsa untuk malam ini itu saja video kita ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di lain video. Bye pemirsa semuanya. Good night.